المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فاكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد, إذا ترى ساجد لنا بيت أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, sama kita pada pagi ini insyaAllah. Terima kasih kerana datanglah kepada surah kan. Sebab apa, kita pun dah nak masuk-masuk bulan Ramadan ni dengan semangat Ramadan yang akan kita teruskan sepanjang bulan, bulan yang terakhir dalam sebelum kita nak masuk ke dalam bulan Ramadan ya, insyaAllah. Saya tak tanda pula kat mana-mana sebab banyak sangat sebelum ni ke pen. Sebab kat 9. Ayat 9. Jadi kita insyaAllah sambung surah Al-Qalam ke surat 391. Kita berhenti pada ayat yang ke-9. InsyaAllah kita akan tengok lagi ciri-ciri sifat-sifat orang yang mendustakan petunjuk dan juga arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qalam juzuk yang ke-29 ini pada ayat yang ke-10. Ya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitanirrajim. Wala tuti'akul halafim mahin. Dan janganlah kamu ikuti siapa orang yang banyak bersumpah lagi hina. Wahai Nabi, jangan taati orang yang durhaka dan sering bersumpah palsu dan bohong. Juga para pendusta agama yang merendahkan dirinya sendiri, yang hina dan tidak mempunyai kehormatan sama sekali. Okay, kalau kita nak ingat balik sebelum ni, kisah bagaimana orang-orang kafir yang suka membujuk orang-orang Islam supaya tunduk dan patuh kepada pengikut mereka dan sentiasa mendustakan ajaran Allah SWT, ajaran Nabi SAW. Kalau kita baca sikit sebelum tu ayat yang ke-9, waktu lautun dahinu fayu dahinun, maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak kepadamu. Orang-orang kafir ini dia suka kita pujuk kita perlahan-lahan ya. Ikut lunak ni maknanya slow-slow ikut mereka. Akhirnya kita akan kita tanpa sedar mengikut apa yang mereka sepakat untuk menjatuhkan umat Islam. Dan dari sisi mereka pula, mereka ini banyak bersumpah dengan sumpah-sumpah yang palsu dan juga merendahkan diri dan tidak mempunyai kehormatan sama sekali. Maksud mereka ini sudah jelas, mereka ialah orang yang hina ya, kerana merendahkan agama. Pada pandangan mereka, mereka adalah orang yang tinggi kerana menghina agama. Tapi dalam pandangan Allah dan pandangan kita, mereka adalah orang yang hina kerana mereka merendahkan agama Islam yang tinggi itu. Ini pandangan mata yang berbeza. Mereka menganggap mereka orang yang tinggi darjatnya, jadi menghina orang-orang Islam. Namun kita orang Islam menganggap mereka lah orang yang rendah dan hina kerana mereka tidak mempunyai kehormatan dalam menghina agama Islam ini. Dan kemudian apa lagi sifat mereka ini? Hammazim masya'im binamim, yang banyak mencela dan kian kemari, maknanya kesana kemari menghambur fitnah, yang suka memfitnah, menyinggung kehormatan, mencari-cari aib orang lain dan mengubah ucapan yang sudah jelas benar menjadi ucapan yang jelek dan berdosa dalam rangka menanam bibit-bibit fitnah dan kerosakan. Sebenarnya, orang seperti itu merosak dirinya sendiri di samping merosak orang lain. Juga selalu ingin memutus dan memecah persatuan antara orang-orang. Ya, Hamaz ini orang yang banyak mencela. Namim, orang yang menabur fitnah. Ya, Namimah ni menabur fitnah. Tidak puas-puas dia mencari aib orang lain.
menjadi ucapan yang jelek selalu mengucapkan kata-kata yang berdosa, yang buruk untuk menanam bibit fitnah dan kerosakan. Ini sebenarnya dia nak memecahkan antara orang mukmin ya. Dia punya cara dia, modus operandi dia, dia dapat seorang mukmin, okay, dia cakapkan orang yang buruk antara mukmin yang A dengan B supaya orang mukmin dengan mukmin ini bergaduh, berpecah, ya, putus persahabatan. Itu tugas orang-orang ataupun cara ya, kerja orang yang nak merosak, memecah belahkan orang-orang mukmin. Kalau kita tengok ya, kalau macam mana orang-orang mukmin ini bila dia bergaduh, orang saudara kan, orang Islam ni kalau dia bergaduh memang teruk semua. Ya, teruk semua. Kalau kita dalam keluarga pun kalau bergaduh kan, dia punya teruk tu yang paling teruk lagi, tak seteruk bergaduh dengan kawan-kawan. Tapi kalau antara kawan yang muslim dengan muslim pun kalau bergaduh sampai dah tak mengaku kawan dah. Ya, itu Zaza sangat-sangat sensitif sebenarnya dalam ayat-ayat kita baca dalam Quran ini, banyak menegur kepada orang-orang Islam yang mukmin yang perlu sedar sebenarnya tidak ada untung bergaduh di antara orang sesama mukmin. Ya, kadang-kadang ialah kita ni kalau orang muslimat ni kadang bergaduh sikit-sikit je pun ya, dia punya punca sikit je ya, tak lipat jadah ya, tak letak rehal ya, gelak-gelak tu macam betul je kan ya, contohlah ya, selipoi macam tu. Benda biasa je. Kadang-kadang saya dah pergi, ya banyak dah pengalaman 10 tahun, 12 tahun kan dah berceramah dekat masjid dan sebagainya kan. Kadang saya diam je lah. Ya. Dia perangai tu kan. Sebab dia punya isu tu kadang sama je. Kalau dekat muslimat kat mana pun, kalau dalam keluarga pun, benda bawang tak boleh potong paksegi, potong bulat. Ya. Masak kicap kena potong bulat. Ya. Masak sambal kena potong melintang macam tu. Jadi ikut je lah kalau tak ada masalah. Ini lagi kalau yang bergaduh berfitnah di media sosial dan sebagainya. Ya, sampai live group remove dan sebagainya kan. Lepas tu, entah benda-benda yang Ustazah rasa subhanallah sangat simple, sangat kecil. Ya, namimah ni kalau dalam Quran ni, dalam hadis ni, namimah orang yang menambur fitnah ni. Ya, kalau kata dalam Quran, al-fitnah tu asyaddu min al-qatl, ya, fitnah itu lebih buruk daripada membunuh. Kalau membunuh tu, sebab apa dia kata membunuh dalam kasus ini, membunuh, kita bunuh seorang tu dia mati. Tapi kalau fitnah, dia tak mati pun, dia jalan. Ya? Suara tu masih bercakap, fitnah tu berjalan dan boleh disebarkan sampai ke 10 orang, 20 orang, 300 orang, 3,000 orang, beribu-ribu orang lagi yang akan mendapat kesan daripada fitnah tersebut. Kalau tu, dia kata, Quran kata, fitnah itu lebih buruk daripada bunuh. Sebab kalau membunuh, mati dah. Tak boleh cakap dah, mati dah. Kan? Tapi kalau fitnah ni, dia tikam, dia tersebar. Dan hidup lagi sampai ke satu masa. Sampai ke panjang-panjang masanya. Jadi, orang yang menambah fitnah ini ialah orang yang suka untuk merosakkan diri dia sebenarnya dan juga merosakkan hubungan di antara sesama orang Islam. Okey. Bukan setakat itu saja, dalam ayat yang ke-12, manna'il lil khairi mu'tadin athim, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak berdosa. Ini semua ciri-ciri orang yang tidak taat kepada perintah Allah Ta'ala, yang kalau kita tengok daripada ayat 8 sebenarnya, mereka yang mendustakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa perangai mereka lagi, ayat ke-12, yang sangat fikir, ya, sangat kedekut untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, baik dalam soal harta, kemuliaan maupun akhlak. Dia melanggar hak-hak Allah dan makhluknya, nilai-nilai ketakwaan sama sekali tidak ada pada dirinya. Dosanya sangat banyak sebagai buah dari mentaat agama Allah, memakan yang haram dan mencela manusia. Ini penyakit demi penyakit. Dahlah suka tabur fitnah, lepas tu mencela orang, banyak pula halang orang daripada melakukan perbuatan yang baik. Janganlah buat. Sedangkan dalam Al-Quran kata, yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar. Ya, suruh yad'una. Kalau kita tak boleh buat baik, ialah kita suruh orang supaya buat baik. Kalau kita tak nak buat jahat, at least kita halang orang daripada buat jahat. Ataupun kita sendirilah jangan melampaui batas dengan banyak melakukan kesalahan. Ini tidak, sudahlah tidak mahu buat baik, halang pula orang buat baik. Sudah banyak buat dosa, ajak orang pula lagi untuk ikut buat dosa. Ini pahala dosa berganda-ganda. So saja, dia sebenarnya nampak poster Ustaz Zulamri datang ya. Bulan tu. Sebelum tu nampak banyaklah dekat sini aktif jemput orang-orang yang glamour-glamour kan. Kita pun nak adalah peluang. Kalau tak ada, tak dapat jumpa juga. Tumpang-tumpang kan. Cerita pun nampak menarik itu kan. Tak pernah dengar lagi.
apa cerita daripada seorang murabi yang berbeza ini ya. Ibu-ibu banyak dapat manfaat duduk dengan apa namanya majlis ilmu kan, nampak ilmu dan sebagainya. Jadi inilah nak cerita juga, macam ustaz dah cerita banyaklah, dah takutlah sebenarnya kan nak buat dosa, nak buat apa, sudah tak boleh nak agak apa ustaz cakap, tapi boleh bayangkan nak cerita dalam alam barzah itu kalau tak relate dengan apa yang kita baca hari ini, tak tahulah macam mana. Sebab apa pun kita punya kehidupan di dunia ini mestilah bawa kepada alam barzah dan juga kepada syurga dan neraka. Hujungnya mesti syurga dan neraka, syurga atau neraka ya. Pilihlah, bukan kalau kita kata pilihlah, maksudnya kita yang memilih di dunia ni. Kita nak buat baik ke ataupun kita nak buat kejahatan, dan dah pasti dah kalau buat jahat itu akan dibalas dengan jahat, dibuat baik dengan dibuat, dibalas dengan kebaikan. Jadi maknanya orang yang tidak melakukan kebaikan ini kepada orang lain, maknanya dalam kemuliaan akhlak melanggar hak-hak Allah, dosanya sangat banyak kerana dia memakan yang haram dan juga mencela manusia. Ini sangat sensitif jugalah. Saya nak cakap dalam keadaan sekarang ini, orang yang suka merendah-rendahkan orang lain ya, dan kemudian yang banyak pengikutnya pula taksub dengan dia punya ketua ataupun dia punya yang di follow tu lah. Ya, kalau yang memoloh, yang memoloh ya. Yang memfollow tu kita panggil follower lah, masuk air pula pagi ni kan ya. Yang memoloh tu ialah tak tahu panggil apa, tapi yang di follow tu dipanggil follower ya, follower. Yang apa yang mengikut, pengikut lah dia panggil ya, influencer. Oh, influencer dia, follower pengikut dia. Okay. So influencer dan follower. So sekarang ni memang ramai lah ustaz-ustaz ni, kan dia kata apa diangkat lah yang follow influencer ni. So ustaz-ustaz ni kata ustaz tu lagi banyak dia punya ilmu dan sebagainya. Tapi dia tak influencer kan. Influencer dia kok mana lah makcik ni kan. Sebab dia tak boleh kata kita yang tu, kita kena tengok berapa jumlah follower dan sebagainya. Sebab dia berdakwah dalam, biasanya ada seorang juga student tu, dia TikTok dia 20,000, biasanya ke 1,000 dekat IG dia. Dia bercakap juga pasal ni kan. Kalau dalam kelas banyak ni saya yang kata tak betul, saya cakap tak betul, salah kan. Sebab bahaya juga kita, yang saya pun terpanggil juga untuk menyampaikan dalam keadaan yang ada orang ada ilmu dan sepatutnya menyampaikan. Cabarannya kami orang ilmu ni introvert ya. Introvert ni maknanya kat sini bolehlah bercakap, tapi bila nak ke khalayak dan sebagainya tu, dan kemudian bersedialah untuk dikejar. Kata guru saya pun, bila kita ni dia istilahkan, yalah bila kita ni nak menyeru kepada kebaikan ya, dalam konteks ayat ini ada orang yang menghalang untuk buat baik. Sebab kalau macam dia kata of course lah, bila kita ni duduk dalam makanan, dia kata duduk dalam tujuh saji ya, tutup. Macam saya tutup kat sini kan, jadi tak adalah orang nak kecam, nak apa sangat, nak fitnah. So duduk dalam zon yang selesa lah, tutup kan. Tapi bila kita bersedia untuk buka makanan kita tu ya, sedia hidangkan untuk kita bagi kepada yang lebih public, dia kata bukanlah kalangan orang yang tu lah, now ikat semua lah, lipas datang dan sebagainya. Kalau tak kuat, dia kata tak ada cukup si pelindungannya itu, maka inilah orang-orang yang selalu menghalang daripada perbuatan-perbuatan yang baik. Sedialah, saya tengok ramai dah juga yang bila kemudian di fitnah ya, orang yang hebat tu apa ganti juga jatuh terduduk juga ya. Paling hebat sebab paling tahu itu Prof. Datuk Temuaya juga ya, benda yang banyak apa kita kata menerima kecaman ya, kemudian dia punya fitnah ya. Saya perhatilah dalam kajian-kajian saya tengok antara ustazah-ustazah ni kan, ustazah Fiza Musa ya, Ustazah Asma yang memang dah bersedia. Ya, Ustazah Salawati tak ada, dia memang pakai tudung saji. Dia tidak memolo dan dia polo, yang memolo tidak ada. Ya, sekadar sebab kita ada, biasanya macam Dr. Hafizah dia lain, Dr. Hafizah, sebab dia memang pensyarah juga kan. Tapi dia memang banyak ke situ. Macam saya tengok Ustazah Prof. Dr. Salida, Nik Salida sebagainya, kita memang dah menjadi akademik ni, akademik pensyarah. Okay, ini sebagai kita kata CSR kita untuk mungkin dalam 20% saja. Dia ada percentage lah kan. So 80% kita dalam career kita lagi. Kita pergi kepada academician punya talk dan sebagainya, conference. Tapi mereka mungkin dah 50-50, dah banyak. Dia dah sanggup dah untuk pergi keluar dan sebagainya kan. Saya paling jauh pun, itulah Batu 3 sebenarnya. Itu pun dah blok dah bagi, tak ada.
Itu pun dah rasa jauh dah, sampai kata jauh dah tu, sampai sembunyi sikit tu kan. Entah dah keluar daripada waktu azan tu kan. Waktu azan tu jaga, keluar je waktu azan dah beza. Waktu solat tu, waktu solat dah keluar dan tu tak, bukanlah dia kata tak boleh. Cukup sebab kita ada lagi kita punya kewajipan-kewajipan yang lain. Tapi saya boleh susah tengok mereka orang ni yang perhati ya, bila kita ceramah tu dia perhati, dia tengok apa je salahnya. Lepas tu akan dibuat caption-caption yang akan menabur fitnah. Itu dia katakan fitnah untuk dia dijatuhkan. Itu sebenarnya proses untuk orang-orang yang dia tidak berpuas hati kerana dia tidak mahu perkara itu, tak suka orang buat baik. Dan dia sebenarnya dalam keadaan dia pun tak nak buat baik. Ini masalah orang ya. Dia tak nak buat baik tapi dia tak pula suka orang buat baik. Sedangkan dalam Quran, saya ulang sekali lagi ayatnya, yad'una ilal khair. Kalau kita tak boleh nak buat baik tapi kita serulah orang untuk berbuat baik. Mudah-mudahan sebab kita suruh orang buat baik, kita juga akan berada dalam kebaikan. Okey, insya-Allah. Baik, sambung lagi ayat ini yang ditambah lagi dengan sifat mereka yang keji apa dia dalam ayat yang ke-13. Utulihum ba'da zalika zalim. Yakaku kasar. Selain dari itu, yang terkenal kejahatannya, yang sangat ingkar, membangkang luar biasa, sangat tidak mempercayai, suka berbuat keji, berperangai hina, dan silsilah keturunannya tidak jelas. Singkatnya, tidak ada kehormatan, kemuliaan, sikap kesatria ataupun sopan santun pada diri mereka. Ini kasar, jahat orangnya. Ini perangai-perangai yang Sazah tak rasa layak nak cakap di depan ibu-ibu muslimat semua. Kita cakap ke orang luar sana. Kalau kita bercakap dalam diri ni, baca ayat Quran, judge dah diri sendiri ya, ukur diri sendiri, kerana bukan tugas kita. Dan siapalah kita nak mengukur ya, nak bagi judge, nak menghukum, menghakim orang-orang di luar sana. Dan ini semua sifat-sifat keji yang secara umumnya kepada orang-orang, secara khususnya kepada orang-orang kafir. Tapi tidak mustahil secara khususnya kepada orang kafir, tapi secara umumnya terpalit juga kepada orang-orang Islam yang tidak juga patuh dan taat kepada perintah Allah secara 100%. Tidak taat sepenuhnya. Maknanya ada yang suruh suka dia buat, ada yang tak suka dia tinggal. Ya? Ini memang sangat mencabar ni. Nak masuk bulan Ramadan ni memang banyak lagi ujian-ujiannya. Hatta kita ambil para asatizah ni, ustaz-ustazah ni dah banyak dah dia punya ujian-ujian juga ada kan. Lihat perangai-perangai orang yang terkeluar perangainya pada bulan Ramadan. Bukan tugas kita lah nak menghenti apa semua. Tapi akan ada orang-orang yang melihat dan mempersoalkan ya, bagaimana dah keluar dah, ustazah dah baca dah dekat dalam apa iklan-iklan di mana saya scroll tu memang nampak posting-posting yang puasa cukup, solat tak cukup, macam tu contohlah kan. Puasa je tak tutup aurat, macam tu. Jadi saya rasa kadang-kadang saya agak rasa macam ni, pendirian saya, prinsip saya ialah betul solat tu yang utama. Ya, sebab kita tak tahu orang tu macam mana dia punya pendidikan latar belakang. Dan juga memang bila orang mengeluarkan puasa di bulan Ramadan itu seperti pesta lah. Maknanya, aduh mai. Tapi setiap hari yang dia buat tu seolah-olah dah zon selesa ya, take it for granted. Tak ada dah nak buat hari ni ada pesta, solat subuh pesta kan. Macam bulan Ramadan, awal-awal lagi dah keluar. Daripada bulan Rejab lagi dah keluar. Dia punya iklan-iklan mengenai menyambut bulan Ramadan. Ya, ini tak adalah jengkel pun dah keluar dah kan, iklan-iklan buat baju, tutup baju raya. Orang jual kuih raya pun dah tutup dah, dah habis dah order. Saya tengok dah tutup dah, tak order dah kuih raya. Kawan saya 2 hari lepas, bukan kawan lah, maknanya dalam grup WhatsApp kan macam-macam. Bukan nak kata lah, maknanya persiapan tu lebih tersusun lah dengan strateginya. Tunggukan, nantikan keluaran 8 jenis kuih raya dengan biskut raya nak keluar semua. Tapi kita punya budaya, saya kata tak ada nak salahkan. Orang kata tak solat, tapi tak puasa, tapi solat puasa cukup, solat tak cukup, puasa tapi tak tutup arah dan sebagainya kan. Sebab budaya kita, kita punya suasana, PR, environment kita. Ya, itu yang saya kata tadi, di poster, di iklan, daripada tu puasa. Tapi sebenarnya solat itu kadang-kadang ibu bapa diberikan ya, diberikan satu lagi teguran, solat itu
yang patut diutamakan kerana solat itu menjaga keseluruhan daripada rukun-rukun agama yang lain. Tapi inilah sikap bagaimana orang-orang itu tidak memperlihatkan tentang, kadang-kadang saya kata salah kita juga, salah kita jugalah, kita punya promosi untuk solat-solat itu, solat berjemaah itu tidak konsisten, kurang konsisten atau tidak seperti ialah bulan Ramadan yang dikata sekali saja datang dalam setahun. Sedangkan yang kita bila benda dah biasa, kita selesa. Kita take it for granted. Ya, tak ada apa-apa pun, dah memang dah biasa. Solat setiap hari apa semua, apa lagi nak di nak dipromosikanlah, masa ustazah promosilah, tak ada apa pun yang nak di war-war dan dikembang-kemburkan, sudah biasa. Tapi bagi orang macam ni, dia pun excited. Ya, orang-orang yang maaf katalah kan, orang yang kurang dari sudut ketaatan yang empat lain tu, itu yang saya kata tadi, orang macam ni dia pilih mana yang dia rasa okey dia buat. Sedangkan dalam agama ni kita ada pilihan ke? Tak ada. Kita ada pilihan, memang kita kena buat. Kalau dia kata solat zuhur, solat. Kita kalau puasa, puasa. Kalau kita kata kena taurat, tu taurat. Tak ada option pun kata, oh boleh, tak tutup aurat lu, nanti dah tutup, tutup aurat. Ya, macam tu ya, dah pergi haji, balik tutuplah aurat. Dah pergi umrah, balik tutup aurat, macam tu. Ada juga kan, bab-bab ni sangat sensitif sebab orang kata bab hidayah. Saya tak dapat hidayah walaupun saya dah pergi Kaabah berkali semua. Hidayah tu bukanlah kamu yang minta kamu boleh dapat. Kalau Tuhan kata kamu tak layak untuk dapat hidayah, maka kamu tak dapat. Kerana kejujuran dan ikhlas kamu itu kerana untuk mendapatkan redha Allah SWT. Okey, so dalam ayat ke-13 ini, mereka ini orang yang kaku, kasar, yang hina, yang mana tidak mempunyai sifat kehormatan ataupun sopan santun pada diri mereka. Ayat yang ke-14, kenapa mereka sangat sombong dan kasar? Bismillahirrahmanirrahim. Al-kanadha maliun wa banin. Kerana dia mempunyai banyak harta dan anak. Orang yang demikian berbuat demikian kerana mereka merasa mempunyai banyak harta dan keturunan. Dia berbuat kerosakan dan kafir terhadap Tuhan semua hamba. Padahal sebaiknya dia bersyukur kepada Allah, bukannya kafir, juga rendah hati, bukannya sombong. Aibal, aimal, waibani, dia kata kan, fitnah, harta, anak-anak ini semua, semuanya adalah fitnah dalam kehidupan kerana dia menjadi sombong dan mongkak dan bukannya merasa rendah hati dengan adanya anak dan juga harta-harta yang banyak itu tadi. Dalam Quran banyak juga cerita pasal harta-harta dan anak-anak ini yang menjadi fitnah kepada kehidupan manusia. Jadi hati-hati, ya, harta ini boleh membawa kita ke syurga, harta juga boleh membawa kepada neraka. Jangan salah faham, kalau kita kata, tak payahlah banyak harta, tak payahlah kahwin. Ya, kalau maaf kata contohlah, ada orang kata tak ada lah ada anak, dia anak ni menyusahkan. Ya, kalau sebab dia kita masuk neraka, kan Quran cakap dan sebagainya, tak ada. Kita orang Islam kita faham, harta itu kita perlu ada sebab kita nak bantu, nak bersedekah, nak keluarkan zakat. Ya, orang Islam yang kena paling banyak keluarkan zakat sebab dengan zakat itu membantu orang yang fakir miskin. Kemudian yang fakir miskin itu boleh keluar daripada kemiskinan dan kemudian boleh lagi membantu orang-orang yang susah, orang lain. Ya, kita perlukan harta itu tadi sebab apa? Dengan harta itu boleh belajar, menambah ilmu, boleh bekerja, kehidupan yang selesa, ya, dan sebagainya. Anak diperlukan untuk mendoakan kita. Kalau tak, Nabi tak bersabda kan, kata tiga harta yang ditinggal kepada kita, salah satunya ialah doa anak yang soleh, amal anak-anak yang soleh. So, kena berusaha untuk mendapatkan anak dan kemudian menjadi tanggungjawab amanah untuk mendidik anak tadi menjadi seorang yang soleh. Macam mana anak-anak itu tadi boleh menjadi satu jambatan kepada kita, satu syafaat juga kepada kita untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah SWT. Sebab apa anak ini tadi menjadi pahala jariah? Ya, sebab kita mendidik dia. Ya, menjaga dia, mengasuh dia, ya, memberikan tarbiyah kepada dia sepanjang daripada kecil sampai kepada yang besar, dia menjadi anak yang soleh. Kemudian sepanjang dia beramal, melakukan kebaikan-kebaikan walaupun kita sudah mati, maka kebaikan itu akan tetap disarukan dalam kita dalam kubur, ya, kalau kita mati dan sebagainya, amal jariah dia tadi tetap sampai kepada kita. Ya? Sama juga dengan ilmu, sama ilmu yang bermanfaat. Bila kita ajar, selagi mana orang itu mengamalkan ilmu itu tadi, ya, ilmu bukan saja macam formal ni, ngajar depan kuliah, tak ada. Ilmu selagi macam kita ajar anak kita potong bawang, ajar anak kita sapu sampah, kemas rumah, selagi mana menjaga kebersihan, selagi itulah pahala kita akan dapat kepada kita. Jadi ini orang-orang yang berlaku sebaliknya. Ya, bila mana dia ada harta dan anak, dijadikan harta dan anak itu sebagai satu benda yang untuk
dibanggakan dan harta-hartanya itu bahkan bukan lagi menambah kebaikan, maka memberikan kerosakan kepada dirinya sendiri, harta dan anak-anak. Jadi berhati-hatilah kepada orang-orang yang lupa diri, tidak bersyukur kepada Allah SWT dengan harta yang dia ada, bahkan anak-anak yang dia ada. Memang seronok kalau jumpa dengan orang, disimbang anak berapa orang. Itulah antara memecah communication kan, ice breaking. Kadang-kadang orang memang tak kahwin lagi, tak ada anak kan. Tapi itulah standard ayatnya. Ada kahwin kat, tinggal kat mana, anak berapa orang. Lepas tu dialog kedua kan, anak sulung kat mana, berapa umur kan. Kedua, bercucu kan. Dah cucu dah ni, anak sulung dah kahwin, dua anak. Dia cerita anak tu. Sampai sejam-sejam boleh cerita ya. Itu orang A, orang B belum cerita lagi. Anak saya kerja kat sini, anak saya dah kahwin, lepas tu cucu dia datang dan sebagainya kan. Memang itu menjadi kebanggaan sebenarnya ya. Keseronokan kita untuk bercerita tentang anak-anak itu tadi. Walaupun ialah anak tu dengan keadaan dia, level dia yang berbeza-beza, keupayaan dia yang berbeza. Tetapi part anak itu juga menjadikan Allah tegur dalam Quran. Ya, tak ada disebut manual banim. Bagi ini anak-anak, kerana dengan anak-anak ni juga mereka boleh menjadi sombong. Kadang-kadang kita tak perasan bila kita cerita tu, anak saya suami doktor, lepas tu yang ni pun doktor juga, apa semua. Sehingga kan menimbulkan rasa yang macam, dia ni nak cerita apa ya, pasal anak dia seronok sangat apa semua. Dia tak perasan, dia tak ada niat pun sebenarnya kan, cerita dan sebagainya. Tapi sebenarnya saya rasa mungkin kita kena hati-hati ya, sebab kadang-kadang merasa menimbulkan ketidakselesaan dan orang tu. Sebab lepas tu nak cerita anak dia pula. Jadi kita mungkinlah tipsnya mungkinlah yang kita rasa kita ada batas-batas sikit. Cukuplah sampai tu kan. Ceritalah pasal benda-benda lain ya. Kucing ke, ada kucing ya. Pokok mangga ke, pokok ke apa dan sebagainya. Kalau kita dah kenal tak ada masalah. Senang tanya kan. Anak yang suruh kat mana, dah belajar ke apa, kita dengar anak dia. Dan satu sikap kita pula bila mendengar, kita mendoakan yang baik. Ya, mendoa, jangan ada rasa dengki dan iri hati. Ini yang student duk kaji dan ustaz duk cakap tentang penyakit air ni. Penyakit air ni kan menunjukkan dan cerita. Sebab dia sebenarnya air ni, bila ustaz baca betul lah dengan ustaz berubat dalam syifat ni, dia lebih teliti, lebih halus ilmunya, lebih mendalam. Rupa-rupanya ibu dikatakan, penyakit air ni ustazah, dia kata bukan tunjuk-tunjuk gambar tu je dia kata. Kalau kita cakap tu pun, dia kata boleh jadi dah. Bungkuklah dia, macam sakitlah dia sebab macam kan, sakitlah dia lepas ni. Menyampahlah tengok dia tu kan, buat cantik sangat, elok sangat anak dia pun semua, sakitlah lepas ni gitu. Sakit betul-betul. Dan yang paling menarik yang ustaz kata, kalau kita cakap kat pokok pun, pokok boleh mati. Memang kes dia kata dia ni memang berubat dalam sifat semua. Dia kata kalau orang tu, orang yang dengki pada kita tu, dia datang tengok pokok cili kita berbuah apa semua kan. Ni betul dari mulut ustaz sendiri yang cakap. Ustaz dia kata, kalau dia datang tengok buah pokok cili kita banyak kan, subuh je pokok cili, dan nanti dia kata nampak banyak sangat, bagus sangat tanah pokok dia, mati je, mati pokok tu, dia kata. Mereka mengadukan pokok dia mati lupa orang datang ramai-ramai kan ya? Kalau baby kan, lupa orang datang ramai-ramai, baby sakit. Tentu jangan, hati-hati. Kita pun dia kata tak boleh, sebab dia kata bukan menunjuk banyak tu, sebab cara percakapan doa tu yang dia kata kan, bercakap yang baik, mendoakan yang kebaikan. Sebab bila Allah beri teguran begini, harta dan anak-anak ini, kerana orang-orang yang penyakit berpenyakit hati ya, dia ada cakap penyakit hati ni maknanya dengan dengki, hasad ya, dengan rasa tak puas hati dengan orang, sombong dan sebagainya, maka dia mendoakan keburukan-keburukan kepada orang itu. Kita tak tahu kan datang dan sebagainya. Ini penyakit-penyakit yang kita tak boleh nampak. Untuk air tu penyakit-penyakit mata, yang bila daripada mata dia lihat tak berpuas hati dan sebagainya. Jadi boleh berpada-pada kalau kita nak bercakap. Sebab dalam kita bercakap tentang anak, harta dan sebagainya tu, kita tak tahu dengan orang yang kita bercakap itu sebenarnya tidak timbul rasa tidak selesa pada dia dan mengucapkan kata-kata doa-doa yang tidak baik dalam hati dia. Terlintas dalam hati dia perkara-perkara yang tidak baik. Ya? So kadang-kadang kita rasa okey nak bercakap. Tak pernah kenal pun orang tu ya, duduk kat Kenduri, tiba-tiba bersembang, orang tahu cerita macam-macam semua kita cerita kan. Siapa? Jadilah jangan over ramah lah ya. Over ramah sangat, terlebih ramah sangat, friendly sangat. Habis dia cerita semua kan. Orang yang dengar tu macam pelik, apa dia ni? Dia ramah cerita, ada orang macam diam, tak bercakap lah kan. Tapi dia tak nak bercakap sangat lah. Kalau dia cakap, tanda pada mana, itu je lah kan. Bagi semua,
apa. Kalau kita tanya lah apa hubungan dengan tuan kedua ini, dia kata kawan apa semua, ada lah cukup lah kan. Kadang-kadang dah lama orang tu pun sebab lagi tuan kedua tu macam-macam kan, dia bubur kacang lah, dia cendol lah dia kan. Jadi kita pun repeat makan-makan. Lama lah duduk makan cengkang, seronok cerita dan sebagainya. Jadi macam-macam cerita dia buka. Hatta kadang-kadang, minta maaf lah kan, dalam adik-beradik pun berlaku. Saudara mara pun berlaku. Sakit-sakit tak tahu, rupanya sendiri adik-beradik yang buat dan sebagainya. Terlalu orang kafir ni lagilah macam-macam sebenarnya. Rasa kesombongan harta dan sebagainya menyebabkan tidak berpuas hati. Dan Allah bagi teguran ke Siti ketika sini, atau bukan dalam bentuk teguran, mungkin dalam bentuk peringatan. Sebenarnya dalam bentuk peringatan. Ingatlah, harta-harta yang banyak dengan anak-anak kamu ini boleh membuat kerosakan kerana orang kafir ini sombong, tidak bersyukur dengan harta dan anak yang mereka ada, dan bukan lagi bersifat rendah hati. Susah sebenarnya kalau susah fikir. Susah kita ni tak nak rasa gembira, bangga. Kita rasa bangga buat kita kan, buat kita besar. Sebab susah buat proton je kan, proton je pun je kan. Sebab proton je, sebab yang lain ada lagi benda lain. Dekat kos kata tu sebab ada benda lain yang dia nak invest kat tempat lain. Bagi Ustazah, biarlah kereta campur-campur, rumah biar besar, selesa sikit. Macam tu kan, sebab apa, dia aset liability lah, aset macam-macam belajar juga sikit-sikit. Jadi kadang orang tu dia bawa lah Alphard ke Belfire semua kan. Dia okey je, tak ada masalah. Orang yang tu lah kita kata kita kena jaga, kerana orang punya pandangan hati itu yang tidak selesa. So kita lah sebenarnya yang menunjukkan diri kita kena rendah hati. Kena jangan bawa. Selalu orang cakap, oh bawa kereta besar ni signal dia rosak. Kereta mahal, signal tak ada. Agaknya buat kereta tu lupa nak pasang signal tu kan. Jadi kenapa dia orang cakap macam tu? Kerana mungkin sikap sendiri kan. Orang buat kereta-kereta besar hebat-hebat ni parking sampai 2 petak tengah-tengah. Lepas tu keluar macam mana. Jadi kita pun rasa, kalau kita buat kereta besar dah orang pandang, oh sombong, bongkak. Tak ada, tak semuanya macam tu. Jadi dengan turun kereta, dengan rasa rendah diri, dengan tidak, dengan rasa sopan dan sebagainya, bahkan oh tak ada, dia tu okey je, tak ada masalah. Susah sebenarnya. Saya cakap ni, saya cakap susah ni maknanya cabaran kita untuk rasa rendah diri, ya, kerana keadaan yang orang kata duduk tak perasan, duduklah kat belakang senyap, sebab saya kata Zahra je duduk je lah kat belakang senyap kan. Buat apa jadi, tak, memang senyap-senyap orang tak perasan. Semalam pun dekat Batu Tiga, saya cerita Batu Tiga sebenarnya banyak kali sebab first time dapat kuliah Muslimat dekat Batu Tiga sebenarnya, masih tepi jalan dekat Sirin Haid, masih hijau tu. Bulanan dia dah ada Ustazah sebelum tu dah banyak kan, tu tapi dah tak boleh mengajar. Saya berputar-putar cari minggu apa lagi nak masuk lagi. Sebab kalau boleh dah maksimum lah kan, maksimum maknanya adalah saya punya limitation dia untuk batas-batas kuliah ni apa semua. Tapi kesian jugalah sebab dia kata orang nak belajar, so belajar tafsir juga. Saya rotate lah sekarang ni, dia kata nak duduk apa, saya susun dekat masjid. Masjid Rincing tu 30, sebab sini dia ambil 30 kan. So dia ambil lah pula 30 tu. Sini dia ambil 29, lepas tu 3, 28. 28. Jadi kalau orang yang kena sama tak adalah. Dia kan dia pusing 28, 29, 30. Nanti yang ni ambil 28, dia pula ambil 29, dia ambil 30, dia pusing tu lah. Sebab kadang-kadang orang tak nak baca kitab tu, dah tua-tua juga kat situ kan. Saya kata kita, otak kita kalau baca kita tak nyanyuk ya. Kita lebih kita bersiap-siap baca macam ni kan. Kuliah kita tengok, baca buku ni lain. Kalau ada dia dengar tu lain. Bila kita baca, otak kita akan Dia susah sikit lah, lambat sikit. Bila kita baca dan kita akan, otak kita sentiasa bergerak, berjalan. Banyakkan baca. Sebab bagi susah, lagi tua lagi kita kena banyak. Sebab dengan membaca tu kita punya body kita akan lebih banyak. Tak lupa, dia tak lupa. Sebab nyanyuk ni sebab dia lupa semua kan. Sebab kita baca kita lebih banyak. InsyaAllah. Baik, yang ke-15, ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim. Iza tujla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ini lagi masalah kan. Apabila dibacakan kepada kami, kepadanya ayat-ayat kami, ini adalah, dia berkata, mereka berkata, dia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Apabila Al-Quran dibacakan kepadanya, maka dia berkata, ini hanya sekadar dongeng yang bohong, tahayul dan legenda orang-orang tertentu. Sebab dalam Quran ni ada kan kisah-kisah, kisah Fir'aun, kisah Nabi Musa, kisah Qarun. Dia
bila dia kata kisah-kisah dahulu yang mana mereka tak nampak pun perkara itu berlaku. Kisah-kisah dalam Quran ini menjadi satu iktibar kepada kita, pengajaran untuk kita tahu bahawa kalau buat benda yang sama, perkara itu akan terjadi. Kan? Kalau tak, takkan orang dulu cerita apa sang kancil dengan buaya. Ya? Kan tak tahu dah sang kancil buaya. Sang kancil pun tak tahu. Tata buaya pun dia tak tahu. Kan? Ha, tak tahu. Dah sekarang saya tak tahu apa benda yang dia tahu. Bila saya cakap kan anak saya, dia takkan tak tahu kan. Ha, dia tak tahu apa benda pun. Dia dah terlalu advance sampai knowledge yang dia ada sekarang ni. Ya? Apa kita punya hikayat orang tua. Ya? Kita ada cerita-cerita kita yang menjadi teladan. Untuk kita tengok. Yang paling cerita best sangka, apa monyet dengan cili tu eh, buaya tu kan. Jangan makan monyet, jangan makan monyet. Pedas. TV RTM kan. Banyak cerita kita kata sebagai teladan. Tapi mereka angkat itu sebagai cerita dongeng. Khayalan sahaja, tahayul orang dahulu. Sebab apa sebenarnya ya, kelimat semua. Mereka ni, kita kalau kita dah tak suka. Dah tak suka. Dah benci, dah memang tolak. Apa dia? Semualah tak kena. Ya, cakaplah apa pun. Tapi kalau part dia, kan? Katalah injil semua yang telah manipulate dan sebagainya. Memang dia suka. Memang dia percaya benda tu. Ceritalah kena salib pun, ceritalah anak ke, ceritalah apa pun. Ya, bahata, dia cerita, dia suka je, dia terima je. Sedangkan benda itu pun, benda yang kita kata, kalau dalam kitab dia ada cerita, kitab kita pun ada cerita, ada kisah-kisah. Maka kenapa kisah-kisah yang betul ini tidak mahu diterima, sedangkan kisah mereka, mereka menerima. Jadi kita memang sebab katalah, kum din, kum waliyadin. Bagi kamu, agama kamu. Bagi aku, agama kamu. Agama kami, ya, agama kami, agama aku. Maka tidak adalah perkara itu menjadi dongengan pada seseorang yang sudah percaya, yang sudah yakin. Nah, yang suka. Apa pun yang kalau dikata dalam Quran itu, kalau kita ni orang yang beriman, kita memang suka, kita memang percaya dengan kitab Al-Quran, percaya beriman dengan Allah, dengan Rasul, maka kita takkan tolak orang satu pun huruf dalam Al-Quran itu. Ya? Kalau dalam Quran ada satu huruf kan? Nun, Qaf, dua yang Taha. Kalau orang yang dah memang tak beriman, mana kata mepek je lah ni. Ya? Satu je huruf. Mana boleh satu huruf je, tak ada maksud. Tapi kita yang sudah beriman, kita kata kalau sudah terima itu sebabnya asasnya ialah akidah iman. Percaya dulu. Lepas percaya, buatlah apa pun. Ya? Dan dalam agama, dia kata wa'bud. Ya? Dalam Quran kata wa'bud rabbaka hatta yaktikal yakin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu sampai kepada tahap yakin. Yakin, confident, belief itu tadi. Kamu sampai kepada tahap belief. Bukan kamu rasa bahawa kamu believe tu tadi sudah cukup tanpa kamu melakukan amalan. Dengan amalan-amalan itu, kamu sudah sampai kepada tahap kamu kena percaya bahawa perkara itu benar. Jadi cakaplah apa pun dalam Quran ini, kita percaya. Kita tak ada masalah. Tapi orang-orang yang sudah tidak mau beriman, kan tadi kan, dengan jahatnya, dengan sombongnya, dengan menabur fitnahnya, dengan kasar, ya, hati mereka dan sebagainya, perbuatan mereka itu, menyebabkan mereka sudah pun tidak mampu menerima apa yang ada di dalam Al-Quran. Bila dibacakan ayat, mereka kata ini dusta saja. Mereka tak nak dengar apa pun yang ada dalam Al-Quran. Maka apa yang menyebabkan mereka akan dapat tanda-tandanya dalam ayat yang ke-16. Sanasimuhu alal khurtum. Khurtum. Kelak akan kami beri tanda dia di belalainya. Khurtum ni belalai ya. Kata tak ada sama lah, nanti kata gajah pula. Ini sebenarnya pada hidung. Ya. Kami akan membuat tanda kehinaan dan celaan pada hidungnya sehingga tampak kejelekannya di hadapan semua manusia. Dia dikiaskan kepada belalai kerana dia mengkiaskan kepada seekor binatang. Maknanya double meaning ataupun tersimpulannya ialah samalah kau seperti binatang sebenarnya. Kalau cakap hidup, manusia tak rasa lagi. Ni belalai ni maknanya, kutub ni belalai kan, belalai gajah lah, binatang. So, samalah level kamu dengan binatang, dengan haiwan yang tidak ada akal. Jadi, mereka diberi tanda kecelaan pada hidungnya sehingga tampak kejelekan di hadapan manusia. Dan ini masuk kias saja ya, perumpamaan. Perumpamaan ditunjukkan dalam Quran dalam bentuk tidaklah dalam hidung dia tu ada lubang ke, hitam ke, tiba black dan sebagainya kan. Tak ada. Maknanya hidung ini sebagai gambaran bahawa dia adalah gambaran muka depan manusia. Ya, itu sebab orang belanja beribu-ribu ringgit betulkan hidung.
ya, Suzan bukan nak kata kait-kait Quran dengan ni, ya, tapi benarnya, ya, kerana hidung itu antara muka, ya, maknanya yang yang kalau orang tengok, kalau hidung ni penyek, budak ni pun kecil-kecil lagi dah nenek wannya kan, Tok Ki ke apa cakap, hidung penyek, nanti mandi-mandi tarik-tarik sikit hidung dia, masa besar masih kecil ni, tulangnya lembut lagi, saya ingatlah waktu tu dulu kan, nanti hidungnya boleh mancur apa semua. Ni kalau pembedahan plastik tu memang hidung lah, antaranya mata hidung. Ya, bibir tu mungkin lah kan, tapi hidung tu dia nak sampai terpenyek lah apa semua, nak bagi mancung. Dan dalam perkhinaan yang Allah beri kat sini, bukanlah orang penyek tu hidungnya tu kan, pesek tu hidungnya jelek, tapi dari sudut gambaran dia bukan fizikal di sini, tetapi nak menunjukkan bahawa di hadapan manusia sebenarnya diterberikan tanda kehinaan pada hidungnya itu, pada mukanya atau pada anggota yang paling jelas pada mukanya itu, ialah dia akan menampakkan keburukannya di hadapan semua manusia. Yang mana sedihnya dia tak nampak pun kejelekan itu. Dia rasa dia okey, tetapi di hadapan manusia sebenarnya dia jelek dan hina. Kita bukan memandang dia sebagai hina, tetapi Allah telah menjatuhkan darjat dia, kehinaannya, sehingga dia nampak sebagai seorang yang hina. Kita tak dibenarkan, ya? Tak bolehlah sebenarnya kita pandang hina pada seseorang itu. Tetapi bila Allah telah meletakkan kehinaan di depan mukanya, kita boleh nampak jelas kepada darjat hinanya di muka Allah Subhanahu Wataala. Baik, ayat yang ke-17. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idza aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sesungguhnya kami telah mencubai mereka, yakni musyrikin, ya, mencubai ini menguji mereka, orang-orang musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah mencubai atau menguji pemilik-pemilik kebun. Kerana mereka bersumpah bahawa mereka bersungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Kami telah menguji orang-orang kafir Mekah itu dengan kelaparan. Pasca klik ni, apa maksud pasca klik? Tak dengar lah, Malaysia. Kalau tak silap saya lah, pasca klik ni, apa tu? Alamak, tiba-tiba lupa pula kata ni, Allah SWT. Yang tak ada kering-kering kentang tu apa? Kalau kemarau, ya, kemarau, katanya kemarau. Saya terbayang sawah padi kering dalam kepala, ya, kata nak kemarau, ya. Kelaparan, kemarau dan kekurangan buah-buahan, sebagaimana kami telah menguji para pemilik kebun yang bersumpah akan memetik hasil buahnya di suatu pagi, namun mereka melupakan orang-orang miskin dengan berniat tidak akan memberi mereka makan sedikit pun. Mereka telah diuji dengan kemarau, kelaparan, kemudian diberikan juga nikmat dengan buah-buahan yang hasil kebunnya banyak. Dan mereka berjanji, kalau mereka diberikan kebun-kebun yang subur, mereka akan memetik hasilnya pagi hari dan berkongsi dengan orang-orang miskin. Namun, setelah diberikan nikmat itu, mereka lupa kepada orang-orang miskin dengan berniat tak beri pun makanan sedikit pun. Saya ingat dalam surah Yasin ni kan, antara ayat kata, kenapa kami yang nak kena bagi makan? Ya, Adul Imuhum kan, kalau kenapa nak bagi makan kepada mereka ini, kalau Allah Ta'ala yang nak miskinkan mereka? Adul Imuhum, apa ayat itu Allah SWT? Kalau ayat itu kata, kenapa kami nak bagi makan kepada orang-orang miskin, sedangkan yang memberikan makan itu tadi, bukan kamu kata Allah ke Tuhan kamu. Sebenarnya Allah nak menguji orang-orang ini tadi. Dalam keadaan kamu susah, Allah berikan nikmat. Maka nikmat itu tadi patut dikongsi dengan orang-orang yang lain. Bersama-sama berkongsi kesyukuran tadi dengan memberikan nikmat, berkongsi nikmat yang sama. Kerana nikmat yang diberikan itu daripada Tuhan yang sama. Jadi berkongsilah dengan orang-orang yang miskin yang tidak ada keupayaan tadi untuk mendapat rezeki dan nikmat yang sama itu tadi. Tetapi apabila kamu telah diberikan nikmat, diberikan kekayaan, kamu lupa bahawa yang memberikan nikmat itu tadi ialah Allah SWT yang Maha memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Jadi dalam ayat ini, ya, dia beri ujian tadi kepada dua pihak sebenarnya. Ya.
kalau kita baca, kita faham betul-betul ayat ini, dia bagi ujian ini, kalau secara besarnya, secara majoritinya, besarnya, kita nampak kepada orang yang telah diberikan nikmat. Diberikan ujian kepada orang telah beri nikmat, adakah kamu bersyukur? Tanda bersyukur kamu ialah berkongsi nikmat tadi dengan orang yang susah. Kemudian yang kedua diuji di sini ialah orang yang susah itu tadi. Ya, bila orang yang susah tadi tidak diberikan makanan daripada orang yang sepatutnya beri, maka kamu hendaklah bersabar. Ya, bersabar dari sudut ujian, lulus ujian sabar kerana tidak meminta-minta atau tidak bergantung harap kepada orang yang nak berikan, malah kadang-kadang mengecam dan memburuk-burukkan orang yang tidak mampu memberikan pertolongan itu tadi, berkongsi makanan. Ini dua sikap yang saya rasa sepatutnya kita tahu bahawa Allah menguji kita dalam keadaan kalau kita ni mampu memberi tetapi tidak mampu memberikan, berkongsi nikmat dari sudut bersedekah mungkin, ya, yang lebih faham jelasnya, bersedekah, memberi zakat, mengeluarkan zakat, berinfak. Ya, kalau sekarang ada macam-macam istilah, mungkin kat sini kan, kat mana? Saya pernah ditanya apa beza zakat, sedekah, zakat mungkinlah dah jelas dah. Infak, sedekah, wakaf. Ya? Infak dengan sedekah ni sama saja. Infak ni mengeluarkan. Infak, infikun, mengeluarkan. Sedekah pun, sedekah, sadiku, mengeluarkan. Dia kadang-kadang ni lah, menggunakan istilah-istilah yang bagai ni. Wakaf dia lain sikit. Ya? Sebab wakaf ini dia untuk meletakkan sesuatu itu dengan kekal. Ya? So, kata sesuatu mana yang baik? Wakaf ke sedekah, kalau ikutkan memang wakaf itu yang terbaik. Tapi kadang-kadang menunggu wakaf, sedekah pun tak keluar. Ya? Nak wakaf, nak wakaf. Jadi sedekah keluar, kalau sesuatu kata tak apa yang terbaik, sedekah bagi, wakaf pun bagi. Dah kamu orang yang mampu untuk mengeluarkan kedua-duanya. Ya, zakat dah of course lagi wajib. Zakat ada zakat simpanan, zakat emas, zakat perniagaan. Itu lagi macam dia punya detail lagi untuk dikeluarkan yang benda yang wajib. Okey, itu ujian kepada kita yang boleh beri. Tetapi kita tengok juga ujian kepada orang yang menerima ini tadi. Kenapa mereka diuji jadi orang yang fakir miskin? Kalau mereka sabar, mereka tahu bahawa mereka memang orang yang memerlukan. Namun orang tak beri. Mereka tahu ada orang yang tak nak beri. Jadi mereka tidak pula juga boleh mengecam, ya, mengeji orang-orang yang tidak mahu memberi. Apalah dah kaya-kaya, kita dah miskin, tak nak bagi. Kan? Itu sikap yang tidak baik. Kerana apa? Kerana dalam menjaga adat dan akhlak juga, orang-orang miskin ini juga patut menjaga dia punya batas-batas untuk tidak sampai jatuh kepada kekufuran. Ya? Orang kata fakir itu kadal fakri kufur. Seperti mana orang-orang kafir, orang-orang fakir ini sampai-sampai nak jadi kufur dah. Lupa bahawa yang memfakirkan dia itu Allah SWT. Ya, ini isu memang tak selesai. Soal-soal bincang sampai tahap Rahmadiyah cerita pasal fakir miskin. Dia memang kaji pasal mu'alaf. Dia kata orang mu'alaf ni ataupun orang-orang yang fakir asnaf. Dia kaji asnaf, mu'alaf dalam kalangan asnaf. Tapi dia kata dia kaji semua dalam asnaf ni. Dia kata memang ada sikap asnaf ni, dia tak nak keluar daripada asnaf. Sebab apa? Sebab dia pun, seorang kawan saya ni Rahmadiyah dah lah. Dia kata, ustaz kata, saya ni dulu asnaf. Bapak saya ni memang dapat bantuan anak-anak, semua dapat sekolah. Tapi kami ni usaha anak-anak ni dah asnaf ni, kerja, kerja, belajar benda-benda apa semua. So akhirnya kami keluar daripada kelompok asnaf itu tadi. Itu. Tapi dia kata ada kan, saya kata tak boleh nak kawal orang kan, dengan minda, attitude, sikap yang berbeza-beza, ya, latar belakang yang berbeza. Kepala, kalau saya bercakap mudahkan, kepala otak berbeza. Ya. Kalau otak ni, kalau kita orang cakap dengan prof tu, kadang prof tu dah marah dah. Kepala otak tu lain tu. Ha, ni masalah dia tak nak keluar. Kalau dia buat kajian ni, dia tak nak keluar daripada asnaf tu. Apa? Sebab dia duduk dalam zon selesa. Minta maaf. Anak dia dapat bantuan sekolah, baju apa semua, dapat duit buket apa semua. Nak buat apa dia kerja? Dia kata, nak buat apa dia kerja? Cukup dah. Dan dia memang rasa cukup-cukup lah. Ha, cukup-cukup yang ada. Tak cukup pun tak apa, dia kata apa semua kan. Dan kalau anak-anak dia ada rasa motivasi kan nak keluar tak nak apa semua, maka keluar. Tapi dia kata sedihnya anak-anak pun sama. Anak bapak dia penerima asnaf, dia pun kata nak juga jadi ikut pekerjaan bapak dia itu. Ini ada yang mungkin saya cakap dia sensitif kan, tapi dalam kajian kami di Perikat Universiti, memang buat secara rasmi, memang dia tanya, itu
tapi dah nak buat sampai, yelah kita sini memang tengah fikir-fikir kan, otak berubah-ubah, kepala botak, ya, penyakit macam-macam. Fikir masalah, ni geran kerajaan keluar ni, bulan Mac nak keluar, berjuta-juta nak keluar bagi orang akademik ni. Sekejap lagi keluar lah, bulan hujung tahun je, mesti tengok tak. Nama dia FRGS, TRGS, yang RGS tu kan, geran research untuk KPT bagi. Salah satu geran tu untuk satu isu je, V40 apa tak, social apa semua, RM120,000 bagi 2 tahun buat research. Cerita apa masalah tu, yang dasar-dasar kerajaan buat ni kan, yang ramah-ramah ni semua ni, ni dapat mesti-mesti semua keluar. Dia keluar-keluar-keluar, kita buat report-report, dia baca-baca-baca report ni semua apa masalah. Okey, keluarkan dasar. Dia bukanlah keluar macam tu saja. Kita kena nampak tak ada, semua dah buat research dah. Setiap kementerian tu dia punya ada research. Orang universiti ni dia bagi duit untuk buat research. Bukan senang pun, ada yang LGBT tu kalau saya buat RM100,000 dapat. Sampai dah kawan dengan LGBT dah, saya datang rumah makan, kawan-kawan dia nak berdatang dakwah dan sebagainya kan. Itu tujuan dia. Tapi orang-orang yang fakir miskin ni kan, kita nak cerita, dia tak nak. Dia kalau dia kata dia tak nak, sebab saya kata tadi, ujian kepada orang yang kalau dia miskin, dia dengar dan dia tahu, dia tak boleh meminta-minta dan kemudian dia kena keluar daripada zon kemiskinan dia. Ya? Kan kita tak nak bagi majlis agama Islam, zakat kan, bagi van untuk niaga dan sebagainya. Ada yang kemudian, apa nak buat ni? Tak tahu lah, tak tiba-tiba berjoget apa semua ya. Sebab saya kena photo state satu orang ni tu, saya buat alam, saya buat apa. Saya takut kalau nak masuk kereta kejap lagi, ada seminar tu ada orang. Dia balik, terus pergi kan. Tak apa, kat Bangi pun ada photo state buat sebenarnya. Ada benda nak photo state. Jadi orang yang miskin ni, kita pun tak boleh kata lah miskin lah. Tu saya kata tadi, saya punya key kat sini dua. Orang yang memberi dengan orang yang diberi. Dua-dua diuji. Ya, kita yang memberi ini pula, kita kan ada hak untuk memberi. Kita nak pilih, nak bagai semuanya kan. Itu tadi Allah dah tegur, buat sombong diri, buat rendah diri, buat tidak rasa bangga tu nak menyuruh kepada kebaikan. Dah beritahu dah ciri-cirinya dan disambung dengan kadar orang yang berjanji nak bagi pula. Ya, ini kalau aku beri nikmat banyak, aku keluar zakat dan sebagainya, dah bagi tak keluar, tak bagi pula. Itu ujiannya. Kemudian ujian orang yang nak diberi pula, yang miskin ni pula, ujian pula. Ya, kita ni kalau tengok, ya Allah, dah tahu miskin kerjalah, kenapalah malas sangat duduk kat rumah tunggu hantar beras. Ya, kilo-kilo beras. Yang bagi beras ni pun rasa, ya Allah, siap-siap bagi beras. Sampai dah tak nak bagi beras. Tak, Allah uji orang yang memberi. Ya, stop bagi, bagi je lah. Bagi dah memang tugas kau memberi. Kalau kau sekat beras tu tak bagi karam, Allah sekat lagi nikmat. Bukan dengan memberi beras tu, tak sangka duit bagi banyak. Kawan student saya cakap, Ustazah, saya ni tak tahulah orang suka pinjam duit dengan saya. Tak tahulah saya. Lepas tu bukan nak pulang pun, makan dah tak pulang. Sakit tak hati Ustazah, dia pinjam duit saya, saya ni makan nasi bajet. Dia makan cash. Allah je kita benar dalam kelas cerita kat saya. Kenapa Tuhan sedih Zah? Kenapa Tuhan nak tunjukkan saya dia makan KFC Zah? Saya ni punya Zah. Zah beritahu dekat dia, dengar sini baik-baik. Ujian kepada orang yang memberi, saya kata. Ujian kepada orang yang memberi. Oh, tak sakit hati ke awak bagi pinjam duit? Ada orang bagi pinjam duit. Oh, nampak dia pergi beli 3D kan? 3D, bukan 4D yang itu. Magnum. Magnum nampak ais krim dah pula. Ya. Magnum yang kuning tu lah, eko. Apa? Nombor eko. Ya. Dia pergi tu. Yang orang cerita. Saya pergi date, dah pula dia buat. Rupanya dia dah berjudi. Dia tak judi kan? Main judi apa semua. Kita bagi duit dengan dia nak bagi ayam kat mini dia makan. Saya kata, awak rasa kecewa kan? Dia kata kecewa. Itu ujian kepada orang yang memberi. Dengar sini baik-baik, saya kata. Setiap kali awak bagi duit, duit awak kurang tak? Tak Ustazah, yang makin pelik duit saya makin banyak, dia kata. Makin cukup, dia kata. Itu. Wa antasaddaqu khairul lakum. Dalam Quran kata, ya, kalau kamu ni nak bagi hutang ke orang, sedekah itu lebih baik bagi kamu. Kalau orang tu dah tak boleh bayar hutang tu kan, halal sedekah. Banyak kamu sedekah ke orang, duit kamu makin banyak kan? Duit saya makin banyak, makin cukup pula tu. Dia tak boleh bapak kamu bagi berapa, 200. 200 kamu pinjam kat orang, kamu rasa kamu bagi 200 pinjam orang kat 20, 180 kan? Kenapa macam 200 juga kamu rasa? Tentang macam 250 pula. You Ustazah. Dah, teruskan, kekalkan. Biar aje. Kadang-kadang kamu pergi kat meja tu makan sekali KFC dengan dia.
kuning kan? Haa, kuning. Sekali-sekali lah kau minum ketus, ketuk kau punya kan? Dia gelap balik kan? Boleh? Okey? Nampak senang je yang awak pergi sikit-sikit hati buat apa? Ya, gantung kat situ. Aku makan sebelah dengan dia kat sini. Jering-jering kan? Ya lah. So dia belanja pula kan? Dia belanja tu, kau belanja balik kan macam tu? Oh, betul. Tangan jangan terdekut. Ujian. Dan ujian kepada orang yang diberi sedekah tu tadi. Orang yang susah kalau boleh ada peluang lah kan? Memang ramai dah ustaz-ustaz cakap dekat golongan Arsenal dan sebagainya kan? Mereka ni ada sikap, ada attitude yang kalau kita orang itu ustaz tu kata nak buat research apa semua, dia kata ustaz ni masalah sikap. Buatlah program macam mana dia nak buat program lah itulah kesedaran lah apa semua. Dia datang sayang-sayang dapat duit 100-200 lepas tu dia balik kan. Tak berubah. Van tu datang, van pun dijual juga kan. Orang saya maknanya zakat tu tengok van jual lain cendol ke apa dah tersadar buat. Lepas tu dah kata majlis agama zakat kata kita pula lagi servis van tu dan sebagainya. Alhamdulillah yang betul-betul berusaha, yang betul-betul kaya lepas tu keluar daripada anak berjaya semua, ramai. Tapi yang memang nak duduk kita pun tak pernah pun kurang duit zakat. Duit zakat tu banyak untuk diberikan dan mereka pun tahu. Ya? Bab zakat ni memang kawan saya sampai tanya-tanya sampai saya kata saya bukan pusat zakat lah sebab benda tu sampai dah stres kat saya. Dia kata dia tengok orang tu dapat, dia tu sebenarnya, ya betul, ya, cerita betul. Dia bercakap tentang keadaan macam mana kalau nak refer pada pejabat zakat, dia sebenarnya layaklah dia kata dapat zakat tapi dah kena potong. Saya tak tahulah sebab saya kata pergilah pejabat zakat kan, saya tak tahu kan. Apa nak buat, semua saya kata tak apa, nanti saya refer kepada kawan. Boleh ditanya kawan siapa boleh refer. Sebab dia kata dia nampak jiran-jiran itu yang bukan orang Malaysia pun, ya, kahwin dengan orang Indonesia. Lepas tu dapat pula zakat, macam mana dia boleh dapat, anak dia boleh sekolah, cerita panjang kan. Satu poin saya cakap tadi sama, ujian kepada orang yang miskin ini tadi, yang diberi. Ya, sama ada orang yang dua, yang memberi dan yang diberi. Kita pun kan kalau diberi, tok-tok semengkong, ada orang nak bagi kuih, kita tengok je lah kan. Kita ni yang diberi kuih, kan. Ni kita pun tengok kuih ni macam tak makan sebenarnya. Kalau makan ni memang sakit perut kau makan kuih ni kan. Jadi kita ujian ni kepada orang. Orang yang memberi kita tu tak selesainya dia tahu apa yang kita suka. Tapi kita juga kena menjaga adab dan akhlak untuk menerima apa yang dalam keadaan orang itu memberi. Kita bukan cakap orang yang memberi ni pun, orang yang menerima ini pun sebenarnya patut diberikan satu teguran. Kerana mereka tidak faham konsep. Mereka diuji dalam keadaan orang kaya diuji, orang miskin diuji. Itulah senang saya cakap. Ya? Orang kaya diuji dengan cara kekayaan dia dan orang miskin diuji dengan kemiskinan dia. Kalau Allah nak semua boleh jadi kaya. Tapi Allah nak uji kita, orang yang kaya ni. Kalau saya fikir, ya Allah dia tu dah lah anak sultan kan, anak raja. Contoh, saya dulu fikir kan, sebab orang suka jadi macam orang budak tak tahu, suka jadi princess, princess tak habis kan. Saya pun ada juga perangai macam tu sikit kan. Dia tak payah buat apa-apa kan. Paling malas, saya paling malas ketik buku. Saya tu bestnya kalau ada orang ketik buku ya, mesti mesti ada orang ketikkan buku je kan. Buku macam tu kan, ada pedicure, manicure tu ada buat. Senangnya. Tapi saya fikir, apa ujian hidup dia ya? Takkan orang kaya ni tak ada ujian? Mesti ada. Dan keadaan anak dia ke, ya, kesihatan dia. Tapi saya tengok macam, yelah mungkin orang-orang yang ini kita tak kaya. Jadi kita tak tahulah apa ujiannya. Kita hidup dalam keadaan. Tak pernah saya duduk guru kata, dulu saya kata janganlah doa jadi kaya. Dia kata. Susah nak handle, dia kata. Dia kata, kalau betul-betul, doa apa ustaz? Saya tanya guru saya, dia nak doa apa ustaz? Doa Allah cukup-cukupkan je. Kalau dia beri kelebihan, dia kata cepat-cepat bagi yang lebih tu ke orang lain, dia kata. Sebab apa? Sebab nanti dia akan jadi fitnah dan juga. Sebab kadang-kadang kan kita tengok kan, ustaz-ustaz ni memang yang pondok-pondok tu sipa-sipa je hidupnya kan, kelas-kelas dia. Eh, dah berapa masa dah kan? Kami berapa eh? 10? 10 eh? So, saya buka kita boleh ayat 18 lah. Kita ada satu lagi ya, sebab dia sambung dengan harta miskin ni. Wala yastasnun, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yastasnun, dan mereka tidak menyisihkan hak-hak fakir miskin. Mereka bersumpah akan memanen ni, panenan ni menuai, menuai pada pagi itu.
namun tidak mengucapkan insya Allah. Mereka memantapkan sumpah tetapi tidak mengindahkan kehendak Allah SWT. Ini teguran juga ya, kalau kita kata nak buat besok pagi kita nak buat, kemudian kita nak buat, kita kata insya Allah. Kerana kata insya Allah ini ialah menunjukkan bahawa kita bergantung kepada Allah SWT dan kita insya Allah jika dikehendaki oleh Allah SWT. Dan yang tidak mengkendakikannya itu adalah Allah SWT kerana mereka merasa sombong dan besok mereka yakin mereka akan boleh tuai dan bagi makan. Sedangkan bila Allah tidak mengkendaki perkara itu berlaku, tidak mungkin akan berlaku. Ini janji-janji sebenarnya sikaplah 17-18 ni, ayat-ayat orang yang diberikan memberikan janji kepada Allah SWT dan bila Allah telah berikan perkara itu, mereka tidak pun menunaikan janji. Dengan sikap sombong mereka, orang yang tak cakap insyaAllah ni, dia ada sikap sombong sebenarnya. Sombong bahawa mereka yakin semuanya mereka boleh atur dengan kehendak dan planning mereka sendiri. Sebab kalau bila baca ayat ni, kalau surah kafir kan, tak boleh kalau kita kata nak buat ilah al-adat, ilah antapun, apa, insyaAllah kan, kita kata tak boleh. Sebab yakin sangat, sebab belajar kuliah pun ya, ustaz-ustaz tafsir ni nak cerita tentang kata insyaAllah ni. Memang guru-guru kata insyaAllah ini memang perkara yang kalau tak ada dalam Quran surah kahfi tu tak sebut dia. Dia tegur kepada orang yang Nabi kan cakap dalam ayat tu Nabi Muhammad SAW, kamu ni nak cakap buat besok pun Nabi kena tegur. Cakap insyaAllah sebab kamu tak, sebab berlaku besok tu tak berlaku perkara tu. Sebab apa? Kamu tidak memanjatkan kehendak dan juga keyakinan bahawa Allah yang akan membantu perkara tersebut. Dia kata, oh, kalau macam tu Allah memang tak izinkan kita berlaku. Tak, sebab kamu tak meyakinkan, tak meletakkan keizinan itu. Kalau izin Allah berlaku, maka dia akan berlaku. Dan kalau dia tak berlaku pun, kita dah sebut insya Allah, maka Allah tak izinkan perkara itu berlaku dengan kehendak dan reda Allah SWT. Jadi salah sebenarnya kalau kita kata, ah, nanti kita pergi ya, tak cakap insya Allah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang perkara itu menjadi satu adat dan kebiasaan kita pula. Yang orang-orang non-Muslim ni, Chinese kan, kawan saya mana tanya, insyaAllah, insyaAllah, dia kata. Itu budaya tu, saya kata tadi, kadang-kadang kita ni silap. Kita ada budaya, cepat insyaAllah, sedangkan perkara itu sebenarnya menjadi satu perkara yang adabnya dalam agama. Kalau tak disebut dalam Quran, sebab kalau kamu nak kata benda tu nak berlaku kemudian, sebut insyaAllah, jika dikenaki oleh Allah SWT. So boleh, mari kita faham. Orang ini dia tak dapat buat perkara itu, satu kerana mereka telah khianat janji mereka. Yang kedua, mereka yakin bahawa mereka boleh buat perkara itu tanpa bergantung kepada kehendak dan keizinan Allah Subhanahu Wataala. Ya, kalau kita dah yakin bahawa Allah boleh bantu kita, maka dengan izin Allah dia akan berlaku. Maka kalau tak berlaku, maka dia tidak dengan izin Allah Subhanahu Wataala. Perkara izin-izin ini, insya-Allah ni macam bersedekah tadi kan. Saya cerita, kan kata belief, yakin. Hatta yaktika yakin. Bersedekahlah sampai kamu yakin bahawa kalau kita faham maksud yang sama, sampai kamu yakin, rezeki kamu akan bertambah. Tapi orang tak yakin. Dia buat tu dia rasa macam tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa pun. Tapi orang yang buat, dia tahu perkara itu akan berlaku. Ya, orang kata solat Tuhan, istighfar dan sebagainya. Kalau dia buat, dia yakin. Dan kemudian dia dapat kesan daripada tindakan dan amalan dia, maka dia yakin dan dia tahu perkara itu akan berlaku. Sama dengan kata insyaAllah. Kalau orang tak yakin dengan kata insyaAllah, tak beramal dengan kata insyaAllah, maka dia takkan rasa kesan daripada insyaAllah. Tak mustahil ya. Tak mustahil orang yang insyaAllah, insyaAllah ni, semua pekerjaan dia, isu-isu yang dia cakap insyaAllah tu semua lancar. Semua jalan smooth. Dan tak mustahil. Percayalah. Percaya ataupun tidak, bergantung kepada kita buat ataupun tidak. Kita cakap kan, tapi kita tak buat. Dan kalau kita buat pun, dia tak konsisten. Satu perkataan agama kita ialah istiqamah kan, konsisten. Kejap buat, kejap tak buat, kejap buat, kejap tak buat, maka kita tak dapat rasa kan. Tak dapat feel, tak dapat rasa yang tetap perkara tersebut. Ustaz cerita tadi, student tu, dia dah banyak kali, konsisten perkara itu berlaku dan dia boleh rasa kesannya kepada diri dia. Dia buatkan dia rasa macam, kenapa? Dan Ustaz pun cakap, kamu kalau boleh sepanjang hayat kamu, memang kamu akan orang memang tak suka minta duit dengan kamu. Percayalah. Ya, percayalah kalau dah dibuat begitu, kamu pergi mana kerja macam muka kamu memang. Tapi Ustaz dah pergi belajar ilmu baru.
Dan nanti kamu set, kamu nak upgrade lagi, nanti kamu pergi belajar lagi macam mana cara upgrade ilmu, level untuk kalau orang nak minta duit, nak pinjam duit, dia ada strategi tips yang lain. Tak nak cerita kat sini lah, sebab saya pun pergi berguru. Dia ada formula-formula dia macam mana, nak minta balik macam mana, caranya. Dan kemudian nak menang, nak ambil hati dia macam mana, sampai dia rasa macam betul lah, orang ni kalau kita pinjam duit kat dia, kita ada rasa sesuatu daripada dia. Dan dia tak rasa segan pun lepas tu. Ada orang dia lepas tu dia rasa segan nak minta duit dengan orang tu. Sebab kita ni, itu sebab kata tadi, ujian kepada orang yang beri. Kita memberi dan kadang kita menghina dia. Tak maaf lah, jangan buat macam tu. Kita nak bagi duit pinjam kat dia kan, dia pinjam 100 apa semua, kita macam ambil lah. Lepas tu dia tu pinjam duit tak pulang tu, kita buka pandang dia macam saya terbalik. Saya bukan nak cakap riak, saya nak cakap saya terbalik. Orang pinjam duit kat saya lari daripada dia. Saya takut. Saya tak boleh dia pinjam duit aku, dia lari. Sebab saya rasa dia macam dia ada kan, ada segan, dia ada apa, dia tak nak cakap. Lepas tu kita tak ada apa-apa kan. Lepas tu dia pula yang selalu ni tak duduk lagi ni, dia pula jadi macam yang alung yang kita ni alung yang patutnya si bacak ni kan. Dia pula yang menyakiti ni, kelihatan tak apa tak payah cakap dah lah kan, penat. Lepas tu bila jumpa dia lari lah, sebabnya mesti dia nak cakap, sebab dia ada pandangan mata dia yang dia tahu, kita pun tahu, kita tak cakap apa pun punya duit dia apa semua kan. So Ustazah doa, dia kata, Ustaz pun kata ada ilmu belajar sikit hati kita tu lah, ilmu hati ikhlas kan. So dia pun datang tak kisah. Masalahnya pula kan, dia pula buat tak kisah, kita dah buat muka macam-macam. Lupa ke kita punya, dia punya kat kita apa semua kan. Buat tak kisah apa semua. Tapi hati-hati nak mati nanti kan, hutang tak selesai. Nanti kan harta semua nak kena bagi hutang dulu habis-habis. Baru kita boleh faraid dan sebagainya nak sikit-sikit. Jadi kita ni halal je lah kalau kita ada orang tu kan, jenazah ni aku halal dah. Cakap keluarga dia kalau ada hutang semua, saya halalkan apa semua. Saya ingatlah ada seorang guru saya ni, orang dah mati, saya tak nak lah dia punya roh jasad dia tersiksa di kubur sana. Sebab memang dia pinjam duit dengan saya, lepas tu saya tak cakap pun dengan ahli waris dan sebagainya. Sebab saya rasa macam tak apalah, saya halalkan saja. Sebab benda tu mungkin lah, sebab saya rasa di luar pengetahuan ahli keluarga kadang-kadang. Kadang bapak kita ni, mak kita dah tua kan, tiba-tiba pergi pinjam. Kenapa pergi pinjam dekat orang ke semua? Dan kau garam sangat tak bagi duit nak kali minta. Minta lah kat orang kan, kat kawan dia lagi nak bagi dan sebagainya. Okay, cukup sampai situ dulu. Saya rasa kepada usaha-usaha lain, InsyaAllah minta maaf atas segala yang kita dah tengok hari ni. Sikap-sikap lah ya, kita belajar sikap-sikap yang perlu dijauhi. Dan perkara-perkara yang kita kena baiki dalam diri supaya sentiasa menyeru kepada kebaikan. Banyak-banyak buat baik. Sebab atas kebaikan itu lagi, kita akan bertambah lagi, makin baiklah kehidupan kita ini, insyaAllah makin baik akhirat nanti. Kita tutup dengan tasbih Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.